bersama kita di studio ketika ini. Kita apa ni bersama dengan kumpulan Al-Uswah ya, ataupun Kesatuan Ibu Bapa pelatih PKBN. Dan untuk pertama sekali saya ingin memperkenalkan Tuan Haji Suhaili bin Haji Mohidi, bersama kita juga Tuan Muhammad Syahrom bin Haji Sabtu dan Puan Rosita binti Hussein. Jadi selamat pagi dan assalamualaikum dan selamat datang ke Rampai Pagi. Jangan nervous. Dan mungkin pada pagi ini, mungkin sebagai mukadimah, orang ramai ingin mengetahui tentang penubuhan kumpulan Al-Uswah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pertamanya, pihak Al-Uswah Kesatuan Ibu Bapa PKBN ingin merakamkan ucapan setinggi-tinggi terima kasih kepada pihak RTB kerana sudi menjemput kami untuk memberigakan kesatuan ini, kerana kalau mengikut soalan tadi itu, Al-Uswah Kesatuan Ibu Bapa PKBN bermula pada pengambilan PKBN yang ke-7 tahun 2018, dan pada masa itu ia bermula daripada GC yang dibuka oleh seorang, sekarang ni macam kami sudah semua macam keluarga, so panggil pun adik, abang, so dibuka oleh salah seorang ibu kepada PKBN 7, iaitu adik Norazimah. Dan pada 13 hari bulan Februari 2018, artinya separuh masa daripada apa itu, 3 bulan itu sudah berlalu, tapi alhamdulillah belum terlambat waktu itu. Tapi masa itu masih berbincang-bincang lah ya, berkenalan-kenalan. Dan kesatuan ini asalnya bermula daripada GC itu menjadi kekeluargaan, dan kemudiannya diteruskan sampai ke PKBN 8 dan sekarang alhamdulillah ke PKBN 9. Apapun tujuan kami, sudah menjadi agak kata orang apa, meluas, lebih kepada memberi sokongan kepada anak-anak. Dan kami amat berterima kasih kepada anak-anak, sebab mereka lah kami ini bersatu. Kalau tidak, kami tidak berkenalan. Dan menjalinkan perhubungan dalam ukhuwah dan mahabbah itu, alhamdulillah memang 3 tahun. Dan sekarang ada saudara-saudara baru kami ini. Ya. Jadi untuk kumpulan Al-Uswah ini, Tuan sudah berapa ramai ahlinya kalau kirakan? Lebih, insyaAllah lebih daripada 100 lebih lah, 170 orang macam itu. Alhamdulillah. Kalau dari PKBN 7, 8 dan 9. Sebenarnya ramai, tapi fahamlah ya, dari GC kan. Jadi kadang-kadang ada yang keluar kerana apa itu? Masalah handphone. Biasa tu Tuan left group. Left group. Ke kiri tu. Baiklah, dan kita bersama dengan apa ni, Tuan Syahrom, mungkin dapat mengongsikan pengalaman dan mungkin apa alasannya, ataupun mula-mula ceritakan anak mana yang apa ni, anak yang keberapa ataupun anak yang mana yang mengikuti PKBN, dan mungkin apa alasan apa ni memasukkan anak ke PKBN. Terima kasih. Anak saya itu yang pertama, Muhammad Arif Safwan. Alhamdulillah juga saya pun bersyukur, terkejut apabila anak saya itu ingin memasuki PKBN. Ini adalah kemauannya sendiri. Benar tu, bukan kita maksa tu. Ya, saya pun sendiri tidak tahu tu. sekali dalam waktu adalah ibunya beritahu saya untuk menyain satu burang. Saya pun menyokonglah. Cuma tu. Ya. Dan mungkin daripada sana dapat mungkin Tuan kongsikan ada perubahan yang berlaku pada anak bis kita sebelum dan sesudah yang memasuki PKBN. Mungkin ada perubahan yang ketara. Alhamdulillah, semenjak ia masuk PKBN 9 ini, ia nampak perubahan sebelumnya Tuan. Biasanya lewat tidur
akhir bangun sembahyang kuranglah, dibanguni pun payah kan dibanguni. Semenjak sudah ia memasuki PKBN ini, nampak perubahan dari segi ulahnya tu, semangatlah petaninya yang bangun pagi, yang sembahyang subuh, cuma itulah. Ya. Dan mungkin soalan sama boleh saya ajukan kepada Puan Rosita, mungkin macam mana dengan apa ni Puan Rosita? Alhamdulillah, bismillah. Rasa bersyukur dan terharulah. Masa dalam 3 bulan itu kan hampir-hampir itu, bukan sekejap tu 3 bulan itu. Macam-macam lah yang mereka lalui, merasai latihan-latihan yang lah satu jua, tambah-tambah lagi. Biasa di rumah santai bah. Santai macam tu. Orang kurang menepati masa. Orang di sana ya cerita, macam orang kena bagi masa 5 minit itu, 5 minit itu saja. Mesti ya, macam itulah. Sudah tu tambah-tambah lagi yang nak pertama. Mungkin dalam masa saya di sana, alhamdulillah lah sepanjang itu saya melihat, biasa kalau di rumah ia macam ada asma, batuk, selisma. Ini alhamdulillah, kan habis sudah 3 bulan, mendang-mendang rasa kurang sihat itu. Itu ialah yang perubahan. Lagipun satu, di rumah alhamdulillah juga ia ada menolong. Tapi ini lebih lagi bang saya lihat, macam pemedulian. Memang ia rapat dengan peradian, alhamdulillah. Mudah-mudahan sajanya orang apa yang dilaluinya masa itu sekarang akan dibawanya ke rumah. Jadi mungkin apa sebab antara ayah ataupun ibu yang tadi yang diceritakan tadi yang mengagarah kita kali dulu? Apa tu? Arah damaza kali dulu? Ya, anu tu. Oh, biasa cuma tu pulang. Sebab ia rapatlah sama saya, ia undang rapat. Dalam kesibukan babahnya, memang saya rapat. Kalau sekolah memang saya ambil, saya hantar. Tapi sudah ia macam naik bas apa, walau di rumah, memang ia rapat. Anak-anak memang rapat sama saya. Walaupun ya. Orang, walaupun masa tu indah, kadang-kadang indah seimbangan tu anak banyak, indah semestinya anu benda teratur masa tu. Alhamdulillah lah. Jadi bagi Tuan Syahrom sendiri, apa ni, kalau tadi apa, kalau sebagai seorang ayah, bagaimana rasanya melepaskan anak atau ikut PKBN? Okey kan? Dah okey kan? Sebenarnya saya merasa sedihlah. Kebiasaannya kami sekeluarga berkumpul kan. Tiba-tiba kesunyianlah. Makan sama kira mencarilah orang Malaysia bang Masyan kan, ya yang paling rapat sama ibunya sendiri lah. Alhamdulillah semenjak ayah masuk ini, ia makin semangat, makin nyerang gagah sana. Jadi dengan kemasukan anak yang sulungan ini, rasa-rasanya adik-adik yang lain ada hal mengikut nih. Insyaallah adik yang lain ikutlah masuk. Dan mungkin semasa semasa anak kan mendaftar, apa di pikiran Biskita selaku anu, ataupun ada Biskita mencari tahu daripada mungkin Tuan Haji Suhaili kali, ataupun daripada indong-indong yang lain, macam mana ni anakku ni apa ni boleh dilepaskan cuma tu saja, redha ataupun ingat sentiasa? Sebenarnya tu Barat juga akan melepaskan juta, tapi karena keinginannya itu akan masuk, kami doronglah, kami bagi sokongan, semangat atas anak kami ini. Tidak ada paksaan lah. Atas kehendak sendiri juga. Sendiri tentu, sendiri. Jadi kalau macam apa ni, Tuan Suhaili sendiri saya masih ingat karena saya sendiri yang menginterview Tuan Haji dua di tahun dua tahun yang lalu. Dan mungkin apa kalau macam Tuan Haji Suhaili sendiri mungkin ada pesanan-pesanan lain kepada ibu bapa, contoh seperti apa ni Tuan Syahrom sama Puan Rosita ni. Mungkin macam mana apa ni di permulaan apa ni the feeling rasanya melepaskan anak atu untuk mengikuti PKBN? Seperti mana yang saya pernah utarakan 2 tahun dulu di studio ini juga,
dan sebagainya. Kami pun dalam GC itu pun kami bersalin-salin cerita. Jadi termasuklah saya pun sebenarnya cerita ini semua sama. Semua sama. Terutamanya kepada kaum bapak lah. Bapak ini memang agak kata orang bauri untuk melepaskan. Nah, itulah uniknya ibu. Kerana kaum ibu lebih reda. Walaupun kata orang lah jauh-jauhan itu kan. Jadi dari sana, dari pengalaman saya sendiri, untuk melepaskan atau tidak melepaskan itu satu hal. Tapi apabila kami sudah masuk dalam PKBN, anak-anak kami masuk dalam PKBN, insyaAllah kalau saya ikut pengalaman, memang ikut bukan hanya pengalaman saya sekeluarga, malah saya sendiri memperhatikan keluarga lain. Apabila selepas sebulan, insyaAllah mereka akan mula menerima. Mereka mula menerima bagaimana kebagusannya, kebaikannya dan kelebihannya anak-anak memasuki PKBN. Cerita masih sama, anak yang agak kurang sedikit orang progresif akan menjadi bertambah bersemangat, akan kata orang dia orang akan menjadi anak-anak yang boleh bertindak, berfikir sendiri. Kalau dulu takut, sekarang jati diri ada. Jadi dari sana pun saya sebagai ibu bapa dari PKBN 7, kenapa saya masih sampai PKBN 8 dan 9? Sedangkan saya tidak ada anak lagi yang mengikuti. Ada anak saya yang mau mengikuti hari itu, tapi oleh kerana A-level ada sedikit anu. Tapi insyaAllah kalau rezeki tahun depan anak saya yang keempat masih berpeluang untuk mengikuti. Jadi apa yang saya perhatikan, bukan saya anak. Kenapa saya masih dalam PKBN? I belong to PKBN now because my children make us sebagai orang warga Brunei yang memang sudah diterapkan tanggungjawab itu. Dari sana kami pun sebagai bukan hanya sebagai warga PKBN tapi sebagai warga negara Brunei Darussalam, we have the feeling of jati diri, sense of belonging, we are Bruneian. Dan ke bawah duli Yang Maha Mulia mencetuskan idea untuk menjadikan mewujudkan PKBN ini, program khidmat bakti negara, adalah semata-mata untuk masa depan negara Brunei Darussalam seperti mana yang ditakuti juga. Jangan sampai wawasan 2035 itu menjadi retorik, menjadi omong kosong. Dan inilah salah satu cabang yang untuk kita ni mengikuti. Dan saya haraplah ibu bapa keluarga yang di luar sana itu, insyaAllah kami sendiri sudah berpengalaman. Saya sendiri pun 3 tahun, saya masih mengusahakan. Bukan kesatuan ibu bapa, bukan. It's our responsibility untuk menjadi orang warga Brunei yang walaupun kata orang dalam semasa apa itu, saya petik sedikit lah ya, ada cerita Nabi Ibrahim waktu dibakar oleh Namrud, Raja Namrud. Adalah seekor pipit kan membawa air di mulutnya. Jadi cicak ini mentertawakan. Apalah air itu katanya kan, tidak akan dapat memadamkan. Dan cicak ini meniup api itu supaya menyala. Tapi dua-dua sama, kecil sama kecil. Tapi di mata Allah, insyaAllah, yang dilihat itu adalah apa komitmen kita walaupun sedikit. Kami ini, kesatuan ibu bapa ini semua sedikit saja. Tapi dari sedikit, we are Bruneian. We have to do something for our youth, our Brunei, then we are Bruneian. 36 tahun hari kebangsaan, kemerdekaan. So, kalau anak sudah matang, dah kahwin, dah beranak dah. Itulah, insyaAllah, selagi daya, ada umur, badan sihat, kami insyaAllah sama. Saya pun tidak dapat bergerak dengan keluarga kalau tanpa each of this person dalam PKBN. So kami akan insyaAllah akan mengusahakan terus, bukan hanya dalam PKBN, malah insyaAllah mana-mana aktiviti kenegaraan terutamanya atau kampung. Dan even manalah tahu dalam mana ini sekarang ada anak yang kahwin. So ukhuwah still dijaga lah, insyaAllah. Mungkin antara Puan Suhita ataupun Tuan Syahrum mungkin dapat memberikan sedikit motivasi kepada Indong yang mungkin barat-baratan tapi anaknya mau. Anaknya mau, Indongnya barat-baratan. Kita berpengalaman tu. Tersindir saya. Alhamdulillah, bagi saya lah sebagai ibu, saya seru ibu-ibu di luar sana, tani sebagai Indong, tani support saja dorang. Apa yang tani tahu baik untuk dorang, tani support. Lepas tu tani ikutilah apa yang dorang akan dilakukan, apa yang dorang terima. Lepas tu tani bagi nasihatlah apa yang patut, apa yang dia patut.
bagi saya macam itulah. Bagi jangan kurang sokongan dan doa. Alhamdulillah. Dan mungkin je Tuan Sadi, untuk to wrap up our first session ini, bagaimana nak bis kita sudah keluar daripada PKBN? Amo je tahu. Alhamdulillah. Bukan hanya banyak tapi memang positif sangat. Saya pun nak menghuraikan pun memang bukan hanya anak-anak saya. Anak-anak saya pun walaupun masih bekerja di swasta selepas daripada PKBN. Sedangkan saya sendiri, kata orang, close mind masa itu kan, masa saya ceritalah. Jadi sekarang mereka sudah berdikari sendiri. Itulah jati diri itu ada kan. Jadi pandai bekerja sendiri, mencari kerja, even terselit kepada adik-adiknya, kakaknya, bahkan kepada saya sebagai indung pun sama, apa namanya ni, dalam PKBN itu mengikutilah, ada jati diri, ada kata orang semangat dalaman dan sense of belonging itu tah yang membuat kami anulah daripada anak-anak. Very thankful to our children. Dan macam kata puan tadi kan, sama tuan, payah kami lepaskan, but then bukan menyesal tapi bersyukur sangat. Wah, this is the right way. Sebab kami mudah, kami menjadi mudah untuk, kalau kami hanya sebagai indung untuk mengajar atau menegur agak susah. Tapi alhamdulillah dari PKBN, tapi kami inilah pesan juga kepada ibu bapa yang baru dalam PKBN 9 untuk meneruskan apa yang diajar, diterapkan dalam PKBN itu, agar kami tidak diam dirilah selepas 3 bulan ini terlepas tamat latihan. Itulah. Ya. Sebenarnya ekon di studio ini sajok, tetapi semangat Tuan Ji Suhaila ini membakar berapi, berkobar membakar. Jadi artinya ia membawa makna memang PKBN ini memberikan perubahan yang positif ke dalam kehidupan anak-anak dan juga keluarga secara umumnya. Terima kasih Tuan Ji Suhaila, akan insyaallah akan bersama, dan terima kasih Tuan Charum dan Puan Rusita atas perkongsian bis kita. Rampai pagi kita ada satu wawancara yang kita keluarkan pada pagi ini, iaitu kumpulan Al-Uswah, Kesatuan Ibu Bapa, Pelatih dan Alumni PKBN. Kalau tadi pun sudah kita bawakan. Namun begitu, kita ada beberapa lagi tetamu kita, dan kita perkenalkan tetamu kita kalau di sebelah saya, iaitu Puan Suryani binti Haji Tamin. Ya. Assalamualaikum Puan. Dan juga di sebelah Puan Suryani, iaitu Puan Surina binti Haji Adnan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan juga Tuan Haji Suhaili. Ya. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam. Baik, kita terus saja untuk mengetahui, kalau tadi saya bersama rakan sebiasa kita bersama Faris, dan kita ingin bertanyakan kepada Puan Suryani ya, mengenai dengan apa penglibatan anak-anak bis kita. Okey, mungkin Puan boleh menceritakan antara positif kenapa anak-anak kita diantar ke apa PKBN ini. Jadi Puan boleh menjelaskan mengenai perkara tersebutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Alhamdulillah, secara peribadi saya dan suami telah melihat perubahan yang ketara lah pada anak kami. Sebenarnya pada mulanya saya yang menyarankan untuk anak kami mengikuti program khidmat bakti negara ini, dan setelah disetujui oleh suami, disarankan kepada anak, dan sebenarnya anak tidak setuju melihatnya. Dia tidak menunjukkan minat yang langsung. Tapi walaubagaimanapun beliau bekerjasama juga semasa menjalankan pemeriksaan kesihatan apa semua kan. Dan setelah seminggu menjalani latihan di sana, ketika hari peresmian ibu bapa datang hadir, alhamdulillah kami melihat satu perubahan yang baguslah, yang positif, macam anak kami nampak lebih bersemangat dan lebih ceria, lebih rela lah sekarang berkali. Kemudian saya pasti ibu bapa yang lain juga mengalami perkara yang sama, melihat anak-anak mereka lebih bersemangat dan ceria. Dan satu lagi perkara yang positif ialah dengan mengikuti program ini, silaturahim di antara keluarga lebih rapat, lebih mesra, sebab
setiap minggu ujung minggu ada diadakan hari keluarga, di mana ibu bapa dan adik-beradik apa semua datang. Kadang-kadang nenek-nenek pun juga ikut serta datang melihat cucunya. Jadi di sana kami ambil masa memanfaatkan masa yang terhad itu 2 jam sebelah pagi dan 2 jam sebelah petang, bermah mesra, catch up with stories, banyak juga yang durang miss kan, macam majlis-majlis keluarga apa semua, dan durang pun berkongsi pengalaman mereka di sana. Jadi lebih mesra lah, macam diorang pun macam masa merasa rindu, kami pun looking forward, sentiasa looking forward untuk menunggu hari perjumpaan keluarga ni. And then barangkali dan juga perjumpaan itu menyuntik semangat diorang lagi. Ya, ada lagi satu macam apa namanya ni, anak-anak kami lebih adalah prihatin berkat kepimpinan apa-apa juga yang diorang pelajari di kemah tu. Nampaklah keberkesanan yang positif, lebih berdisiplin dan sebagainya. Ya, alhamdulillah ya, itu antara perkembangan yang positif khusus untuk mereka ya. Jadi baru-baru ini adanya riada berbasikal. Jadi bagaimana pandangan puan mengenai dengan rutin latihan persembahan padang yang diadakan semasa acara riada berbasikal Kayuhan Semangat Kebangsaan yang diadakan belum lama ini? Kami sebagai ibu bapa sangat berbanggalah melihat persembahan yang begitu bertenaga dan teratur, synchronize, persembahan-persembahan yang amat bagus sekali berkat ketekunan pelatih-pelatih anak-anak kami dan juga kepimpinan para jurulatih yang bertungkus lumus berlatih siang malam. Dapat kami lihat durang malam sebelum itu pun masih berada di padang berlatih dengan tekun dan demi untuk membuat yang terbaik, persembahan yang terbaik kehadapan ke bawah duli dan ibu bapa dan juga orang ramai yang hadir pada hari tersebut. Ya, alhamdulillah. Itu antara penglibatan mereka belum lama ini dengan acara berbasikal ya, Kayuhan Sempena Hari Kebangsaan. Dan juga mungkin kita ingin bertanyakan kepada Puan Surina mengenai dengan penglibatan selaku AJK antara usaha menubuhkan pasukan perbarisan lalu bagi PKBN ini. Silakan. Assalamualaikum. Saya adalah seorang sukarelawan untuk Al-Uswah. Up to date, kami hanya 11 orang ahli yang ditugaskan untuk sebagai AJK untuk perbarisan sebutan Hari Kebangsaan. Pada awalnya, sebelum Hari Kebangsaan atau ia macam seminggu sebelum Hari Kebangsaan itu, kami cuba mengutarakan untuk mengikuti perbarisan. Perbarisan, okey. Mengikut syaratnya, kalau untuk membentuk satu pasukan memerlukan 40 orang. Alhamdulillah, semasa Hari Kebangsaan itu, kami telah dapat mengumpulkan lebih daripada 50 orang ahli and macam-macam yang telah kami lalui lah dalam seminggu itu. Dari memulakan mengumpul ahli and then untuk segala keperluan yang untuk perbarisan dari bajunya, kepnya apa, semualah. Alhamdulillah, itu dapat kami lalui semua. And then, terima kasih juga kepada pihak Kementerian Kebudayaan Bidang Sokan. Diorang telah menugaskan seorang jurulatih khas untuk kawat
iaitu Yang Mulia Sarjan Muhammad Firdaus bin Haji Muhammad Usaini. Terima kasih Tuan Sarjan yang telah orang melatih atau melalui kerenah-kerenah kami yang orang awam yang sebenarnya ahli-ahli ini sebenarnya ada yang masih lagi bertugas. So yang celinya kami ini bukannya siang kami berlatih, kami berlatih malam pulang. Sebelum malam ya. Di Indo Stadium. Alhamdulillah syukur kami berjaya lah dalam AJK itulah. Okey. Dan kalau tadi Puan mengatakan merupakan sukarelawan, sukarelawan. Dan sekiranya ada di antaranya yang ingin menjadi sukarelawan ataupun untuk menjadi ahli, di mana mereka ini hendak mendaftar? Kerana bila mana Puan mengatakan ianya amat macam orang tadi seronok melibatkan diri sebagai sukarelawan dan juga dapat memenuhi aktiviti tani dan dapat memantau anak-anak asusnya belia remaja yang mengikuti PKBN ini. Jadi di mana sebetulnya untuk apa menjadi ahli ataupun sukarelawan? Okey, untuk menjadi ahli ini kami indah pulang anu ya. Sebenarnya kami saya masuk dalam ahli GC PKBN 9. Okey. Which is syok jelah melihat anak-anak saya ada pulang yang ikut PKBN. Okay. Tapi nak saudara ada, tapi sekiranya ada ada yang ingin menyertai kami lah sebagai sukarelawan, silakan macam berhubung arah Tuan Haji Suhaili, which is ia yang jadi admin kami on the GC. Up to date masa ni kami masih lagi ramai yang masuk ke sana. Nanti barangkali boleh diterapkanlah pasal kami banyak lagi projek-projek kami after this. Membuat kerja amal and insya-Allah and akan mengikuti sambutan-sambutan perayaan Hari Kebesaran yang lain lah. Iya. Jadi kita perlu tanyakan kepada Tuan Haji Suhaili mengenai dengan bagi mereka yang ingin menjadi ahli untuk acara ini ataupun apa untuk apa adanya khusus untuk PKBN ini. Jadi macam mana tu Tuan? Memandangkan kesatuan kami ini sebenarnya bukan belumlah menjadi kesatuan yang betul-betul orang berdaftar ataupun secara rasmi. Mungkin macam mana sajalah. Saya cerita sedikitlah mengenai dengan Puan Surina. Kenapa saya mengambil beliau? Kerana kami ada satu link GC dakwah Salam Berkah Darussalam Family Villa. Jadi dari sana kami mencuba mencari siapa yang berpotensi. Jadi masa itu terlalu suntuk masa. So offer sajalah kepada orang-orang yang kami memang melihat potensi diorang untuk bersama membantu kami. Jadi tiba-tiba Puan Surina dengan ada beberapa yang lain yang bukan ada anak dalam PKBN. So we have to be open mind that time macam kata orang agak terdesak juga. Tapi alhamdulillah terkejutlah bila beliau menyahut mahukan memberi komitmen. So natijahnya segalanya menjadi mudah. Sebab pengurusan ini bukannya mudah Puan. Sebab mana saya menguruskan di KKBS tentang pendaftaran atau apa-apa maklumat sebagainya. Dia juga menguruskan pakaian, apa di mana idea untuk membeli baju dan macam mana berundinglah berunding. So untuk rangkumannya ialah lebih kurang 11 orang itu dalam satu GC lain. Kata orang mengorganize semua ini. Kalau hanya untuk sekiranya macam ini sajalah, saya pun dah jua anu ah. Kira nombor telefon saja dululah. Nombor telefon saya sendiri 86 789 77. Okay. Manalah tahu ada yang berkesudian untuk memberi apa kata orang khidmat lah. Dan kami pun alhamdulillah juga terkeduhong bercerita mengenai Hari Kebangsaan ini. Ya alhamdulillah adalah satu rekod pertama semenjak mengidam ini, semenjak dari PKBN 7 untuk membawa pasukan Kesatuan Ibu Bapa ini bersama dalam pebarisan lalu Hari Kebangsaan. Tapi alhamdulillah tercapai juga akhirnya tahun ini dengan sahutan daripada PKBN 9, PKBN 7, bahkan daripada warga yang bukan dari kalangan ahli keluarga PKBN. Masih juga ada anak buah kan. Cuma alhamdulillah lah, yang penting
we are Bruneian, so we have to be sama-sama untuk manalah apa pun aktivitinya apa semua. Uh-huh. Dan kalau boleh sebelum habis waktu itu, izinkan saya mewakili semua AJK berterima kasih kepada Yang Berhormat Major General Bersara Datuk Paduka Haji Aminuddin Ehsan bin Pihan Orang Kaya Saiful Muluk Datuk Seri Paduka Haji Abidin Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan, Yang Mulia Pengarah Bahagian Khidmat Bakti Negara Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan, Yang Mulia Kolonel Bersara Pengiran Haji Zulkifli bin Pengiran Haji Ismail, Tuan Komandan Kem Latihan Program Khidmat Bakti Negara, Yang Mulia Major Bersara Haji Muhammad bin Dullah, Yang Berhormat dan juga yang sebelumnya masa PKBN 7 mantan Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan, memang kami berhubungan masa itu berurusan mengenai souvenir dan satu cenderahati dan arca. Itu Yang Berhormat bin Datuk Leila Raja Major General Bersara Datuk Paduka Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof yang sekarang ini Menteri Pertahanan kedua. Dan tidak ketinggalan semua kaki tangan dan pegawai BKBN-PKBN. Ingin saya menyelitkan juga lah salah seorang yang saya ketahui melalui melalui ibu cerita-cerita dalam GC, ada salah seorang yang memang menyuntik semangat yang tidak ada tidak ada keluarga juga yang puan yang terutama Pangeran Hajah Nuriyah binti Pangeran Leila Wijaya Pangeran Haji Yusof, iaitu duta negara yang ke Korea yang masa itu cuti melintas ke Temburong, jadi beliau menyempati untuk bertemu dengan memberi semangatlah dan ingin tahu. Tapi bagi kami memang satu yang menakjubkan, means the commitment and the sokongan daripada orang-orang yang awam ini memang alhamdulillah. Itulah yang ingin kami utarakan juga kenapa kami datang ini untuk mengutarakan rasa terima kasih dan paling atas sekali junjung kasih kehadapan Majlis Kebuah Duli kerana meng-create PKBN ini dan kami dalam inilah sebagai kata orang salah satu saksi dan bukti PKBN is the best insyaallah taala. So orang Brunei teruskan. Kalau tadi lihat pun persembahan-persembahan bila melibatkan acara-acara besar, dan insyaallah kami akan mengikuti terus. Dan alhamdulillah juga bila anak-anak kita melibatkan diri dan juga didaftarkan di sana, salah satu apa yang paling ketara adalah mereka dapat mendisiplinkan diri dan mereka tahu siapa diri mereka, akhlak mereka terbentuk. Tidak rugi puan dan memang satu cabang yang untuk belia kita ni. Belia wawasan insyaallah. Insyaallah mungkin tahun ini tahun ini bukan saya. Okey, dan ini yang dapat kita cakap, ini mereka ini di antara ahli PKBN ataupun perbarisan al-uswah, perbarisan yang mengikuti uswah. Dan juga kita dikabarkan dan juga diberitakan ada lagu menjadi satu sorak PKBN. Sorak PKBN. Ini yang akan kita dengarkan. Jadi kita mulakan ya. Satu, dua, tiga. Up. Bersedia. Berkhidmat. Berbakti. PKBN. Okey. Atu sorak. Iya. Dan juga ibu bapa yang melibatkan diri pun memang semasa PKBN 7 kami bagi surprise kepada anak-anak kami. Kami berlatih di Indo Stadium malam. Sudah hari tamat latihan, terkejutlah anak-anak apabila bapa mama kami pandai rupanya. itulah. Okay. So, sebenarnya natijah daripada anak-anak masuk PKBN. Alhamdulillah. Seperti mana cerita saya, 2 tahun lepas saya pun dah berapa suka PKBN. Tapi sudah melibatkan lihat sekarang ini, I am the one yang dalam PKBN. Alhamdulillah. Alhamdulillah. So, inilah semua lah insyaAllah. Akan terus menyokong. Lagi satu saya ingin menambah. InsyaAllah merengkali perubahan yang lebih positif ini dapat dilihat setelah anak-anak kami nanti balik sebumbung dengan kami, tinggal sebumbung. So nanti dapat lagi melihat yang positiflah mengenai perubahan-perubahan mereka selama 3 bulan insyaAllah mereka di sana. Dan saya ingin berseru juga kepada ibu bapa yang lain untuk
jangan ragu-ragu untuk memasukkan anak-anak. Peluang hanya datang sekali, di antara umur 16 ke 21 tahun, dan ia hanya berlaku setahun sekali, ya Tuan Najia. Disember, 1 Disember hingga mid March. Jadi ambillah peluang tersebut. InsyaAllah bergunalah untuk masa depan anak-anak tani generasi akan datang yang lebih berwibawa, berkarisma dan apa ni, untuk menanai tanggungjawab bagi negara ketani. Alhamdulillah. Itu dia, demikianlah tadi audio penonton bersama tetamu undangan kita, iaitu Tuan Haji Suhaili bin Haji Muhyiddin dan Puan Suriani binti Haji Tamin dan juga Puan Surina binti Adnan dengan wawancara kita. Jadi kita mengakhir wawancara kita pada pagi ini. Semoga anak kita sentiasa bersemangat dalam apapun, dan mungkin ada di antara ibu bapa luar sana yang ingin mendaftarkan anak-anak mungkin untuk tahun ini di hujung tahun, siapa tahu. Dan juga ini adalah satu inisiatif yang baik untuk anak-anak bis kita dan juga untuk negara. Apapun kepada Auda, kita mengakhiri Rampai Pagi TV pada hari ini. Terima kasih banyak kami ucapkan. Esok bersama rakan tugas kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.